Ini soalnya ikut di baik, selamat pagi menjelang siang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini tepat di perayaan hari puncak Hari Anti Narkotika Internasional, kami baru saja melaksanakan kegiatan secara virtual bersama dengan Bapak Wakil Presiden dan Bapak Kepala BNNRI, dan sebagai bentuk keprihatinan kita, sebagai bentuk peran terhadap kita untuk melindungi masyarakat Bali dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, hari ini sengaja saya mengajak seluruh pemangku kepentingan yang ada di Bali, dimulai dari pemerintah daerah, kemudian dari jajaran Kanwil, Kumham, Kejaksaan Tinggi, kemudian Bea Cukai, ada juga Balitbang, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini luar biasa sekali ada Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan juga ada Wakil Ketua DPR Provinsi Bali. Dapat dilaporkan Bapak-Bapak yang hadir bahwa ganja ini adalah hasil kegiatan operasi bersama yang kita lakukan dengan jajaran Kanwil Kumham, dalam ini ada dari Divisi PAS. Ini berhasil kita tangkap sebanyak 50 kg yang tentunya ini kalau dipakai oleh masyarakat Bali cukup banyak, puluhan ribu yang bisa terselamatkan generasi muda kita dari penyalahgunaan ganja. Kemudian dia akan dilakukan pemusnahan hasil barang bukti sabu sebanyak kurang lebih 1 kg yang kemarin kita lakukan penangkapan bekerja sama dengan Kanwil Bea Cukai Bali Pusat, ada bilnya. Dan ini tentunya merupakan kegiatan interdiksi yang kita rutin lakukan, termasuk dengan stakeholder yang ada yang lainnya, termasuk bandara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Bali dan jajarannya yang telah juga melakukan penangkapan, dan kami juga sudah melakukan pemusnahan bersama Wakapolda beberapa waktu yang lalu. Ini salah satu bentuk komitmen kita untuk perang melawan narkoba. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kita perang melawan narkoba, work on drug, mewujudkan Bali bersih narkoba. Tanpa kurang rasanya kalau dari Pak Gubernur Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial, untuk memberikan sedikit pernyataan berkaitan dengan perang melawan narkoba mewujudkan Bali bersinar sesuai dengan visi yang telah diprogramkan oleh Bapak Gubernur Bali. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kepala BNN. Saya mewakili Gubernur Bali dalam hal ini sangat mengapresiasi kerja kita bareng kita bersama. Tidak hanya dari BNN, tetapi semua teman-teman itu lapisan masyarakat, dan tidak kalah penting ini sekarang adalah dalam kaitan salah satu program daripada BNN itu sebenarnya bagaimana ini kita bersama-sama memerangi narkoba. Maka dari itu, seperti apa yang menjadi visi dan misi Gubernur Bali, namun seperti lokal Bali ini sudah sejalan dengan apa yang menjadi program dari BNN dalam kaitan desa bersinar, bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba sama juga dengan artinya bersih pada diri kita sendiri, sekali dan miskali. Demikian yang bisa saya sampaikan, dalam artian untuk perang narkoba ini tidak bisa diputus hari ini tetapi seterusnya, karena ini merupakan satu tindakan terorisme. Ini adalah melumpuhkan generasi muda, tunas bangsa kita yang dilumpuhkan. Sebagai tambahan, demikian bisa saya sampaikan. Semua. Jadi, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, kita saat ini mengalami bencana di bidang kesehatan. Satu, masalah COVID. Yang kedua adalah masalah penyalahgunaan narkoba. Betul, Ibu ya? Nah, untuk itu, saya mohon mungkin ada dari Bapak Wakil Ketua DPRD Bali untuk memberikan pesan kepada teman-teman yang ada di Bali maupun yang ada di sini. Terima kasih. Jadi, saya mewakili DPRD Provinsi Bali. Dalam hal ini sangat mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Bali. Jadi patut kita dukung ini, kita dukung karena narkoba adalah perusak bangsa, perusak masa depan bangsa. Jadi kita dukung 100% apa yang dilakukan oleh BNN.
dengan tetap melaksanakan apa namanya yang disampaikan tadi Pak Presiden, tegas, keras, dan terukur. Bila perlu ya, tahu kan akan saya itu. Ya, jadi itu saja mungkin kepada masyarakat Bali, saya menyarankan supaya melakukan hal-hal yang positif, menjauhi narkoba. Itu saja. Matur Susma, ada lagi beberapa yang perlu diketahui bahwa saat ini di jajaran divisi 4 kasus yang berkaitan dengan narkoba di lapas itu sudah lebih dari 60%. Tentunya diperlukan upaya mewujudkan apa yang dinamakan dengan program lapas bersinar, lapas bersinar narkoba yang sekarang ini sedang intens kami lakukan kerjasama dengan jajaran lapas. Untuk lebih jelasnya, saya mohon dengan amat sangat Bapak Kak Kanwil Kumham Bali untuk menyampaikan. Silakan Pak Kak Kanwil. Terima kasih kepada Bumn dan juga kepada Ini tentunya suatu keberhasilan yang dilakukan oleh BNN dan kami semangat itu tidak hambat. Tapi keberhasilan ini menurut saya belumlah cukup, masih awal saja. Yang perlu kita lindungi seperti kata Bapak Wakil Presiden tadi, diperkirakan 180 dari 10.000 itu menggunakan narkoba. Nah ini jangan sampai naik, kita usahakan bila perlu kita tiadakan. Salah satunya mungkin semua masyarakat tahu bahwa di lapas masih ada jaringan narkoba. Itu pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena memang di sana yang masuk ke dalam lapas adalah para bandar dan juga pemakai narkoba. Dengan dukungan dari kepala BNN dan stakeholder lainnya, kami meyakini bahwa jaringan-jaringan tersebut, peredaran tersebut yang harusnya bisa kita putus. Kita bisa lindungi generasi muda kita agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Kami dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan jajaran pemasyarakat sangat berkomitmen tinggi untuk menghabiskan ini semua. Tapi kami yakini dukungan dari seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat sangat kami perlukan, khususnya mengenai informasi tentang adanya peredaran narkoba tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan kepada kepala BNN. Terima kasih Pak Ramil. Jadi hadir di sini juga Bapak Wakajati Bali yang luar biasa. Beliau sudah istilahnya menuntut para bandar itu dengan tuntutan maksimal. Bahkan selain tuntutan hukuman mati, juga para bandar dimiskinkan istilahnya. Jadi di TPPU. Betul Pak Wakajati, eh? Ada mungkin perlu pesan yang disampaikan? Silakan, monggo. Terima kasih. Kami dari perasaan Tugi Bali khususnya berkomitmen untuk mendukung pemberantasan narkoba, kegiatan narkoba di Tugi Bali, terutama kegiatan narkoba kami yaitu melakukan penukutan terutama kepada bandar dan penyalur narkoba. Untuk itu kami berkomitmen untuk melakukan penindakan secara maksimal terhadap pelaku kejahatan terutama penyalur dari narkoba itu. Di sisi lain, berbarengan dengan penyelidikan berkaitan dengan pemberantasan, kami juga melakukan pencegahan kepada masyarakat supaya memahami betapa sangat luar biasa kejahatan narkoba ini melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah dan mahasiswa untuk tidak melakukan kejahatan narkoba ini. Kami cukup sepenuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakajati. Dan perlu disampaikan juga ke rekan-rekan bahwa dalam hal menangani narkoba tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman maksimal, tetapi bagi para korban penyalahguna, pecandu, dan di dalam sesuai dengan amanat undang-undang narkotika itu putusannya setelah melalui proses hukum bisa berupa putusan rehabilitasi. Nah dalam hal ini kami mempunyai tim asesmen terpadu yang tentunya melakukan asesmen sampai sejauh mana dari aspek hukum
dan aspek medis. Dari sisi aspek hukum, sejauh mana apakah dia terlibat bandar atau jaringan. Kalau dari sisi aspek medisnya, apakah dia pecandu berat, sedang atau ringan. Nah, tentunya kita juga mengacu kepada aturan SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, betul Pak? Okay. Dan ini tentunya kita sudah berkoordinasi, dan putusan itu nanti bisa berupa putusan rehabilitasi. Nah, ini tentunya coba kita kembangkan supaya lapas kita untuk giat melakukan diseminasi informasi, edukasi. Di sebelah sana ada tokoh dalang kita yang mungkin kita semua tahu, Pak Dalang Cenglong. Nah, diangkat tangan Pak Ijin. Ah, beliau kami gandeng untuk melakukan kegiatan pencegahan edukasi karena menyasar anak-anak muda. Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang lainnya, saya lihat ada Pak Bagus, Pak Yos, maupun juga Pak Pak Belvi ya. Itu mungkin dari kami, supaya ini kita lanjut pengusahaan, dimohon pada bapak-bapak atau ibu, Bapak Balikpom, ini juga sangat luar biasa membantu kami bersinergi di bidang pengawasan obat-obatan. Kita sekarang menemukan masing-masing BD-nya, langsung kita nanti serahkan ada Pak Putu, mungkin Pak Jaya bisa nanti di atas untuk memasukkan barang. Kita pokoknya foto dulu ya Pak ya? Dua-duanya gak apa-apa. Biar agak, oh, gitu. Boleh dua-dua Pak. Mundur. Ayo kita foto sama-sama. Mundur. Ayo silakan Pak Bebe, Pak Dalam, boleh. Silakan, ayo. 48.500 gram meter dan cabe sebanyak 984.51 gram meter dari 5 tersangka yang merupakan jaringan Medan, Banyuwangi dan Bandung. Dapat kami informasikan bahwa pemusnahan menggunakan mobil insinerator atau mobil pemusnahan barang bukti yang diberikan oleh BNNPU, di mana teknologi digunakan pada mesin sudah sesuai standar keamanan dengan cerobong asap setinggi 5 meter dan dilengkapi dengan alat sterilisasi yang ada pada mesin kebakaran sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan asap yang keluar dari hasil pembakaran. Thank you.
mungkin pimpinan, masyarakat dan ibu semua, kami jelaskan sedikit. Ini mesin insinerator bisa membuat panas dengan derajat 1200 derajat Celcius. Jadi bara yang dimasukkan di sana akan segera hancur. Nah, kemudian partikel-partikelnya akan difilter. Jadi ada filternya, monitor, Pak. Ada filternya, kemudian di atasnya ini ada sabun. Ada 5 meter tingginya cerobongnya. Sehingga nantinya sudah diverifikasi bahwa yang keluar nanti asapnya sudah bersih dan sudah terbebas dari narkotika. Nanti mungkin pesan yang utama ini untuk masyarakat yang ada di sekitar pasar Kemang ini. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Luar biasa. Hari ini saya senang sekali kita bisa hadir semua, berkandeng tangan, komitmen untuk memberantas narkoba. Tetapi tidak cukup hanya melakukan penangkapan terhadap para bandar, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana dari sisi demand permintaan narkoba itu sendiri. Yaitu artinya kita lakukan kegiatan-kegiatan edukasi bagi mereka yang belum terkena narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi mereka yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Jadi pada kesempatan ini saya ingatkan kembali bahwa bagi masyarakat Bali yang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, silakan datang ke DLN terdekat. Tidak akan ditangkap, tidak akan dipenjara. Kemudian yang kedua, rehabilitasi secara gratis ditanggung negara. Dan yang ketiga, privasi dijamin. Yang penting, asalkan tidak bagian merupakan pengedar atau bandar. Kalau bandar, tentunya kita akan proses hukum. Demikian mungkin lebih kurangnya, mohon maaf kalau dalam pelaksanaan kegiatan hari ini banyak kekurangan. Inilah kantor kami BNN. Kantor BNN dengan luas yang relatif tidak terlalu luas, dengan kekuatan yang terbatas, kita bersinergi dengan pemangku kepentingan yang lain, dengan seluruh masyarakat, seluruh tokoh masyarakat untuk melakukan upaya apa yang dinamakan dengan tempat GM, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Terima kasih, wujudkan Bali bersinar, war on drug. Sekali lagi, wujudkan Bali bersinar, war on drug. Terima kasih. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.